Akhirnya, warga desa Banyuwasih, Kecamatan Cikude, Kabupaten Bogor sumringah, pasalnya desa ini pun mendapatkan bantuan program 1 miliar satu desa dari pemerintah Kabupaten Bogor. Kepala Desa Banyuwasih Saful Hupat menjelaskan, bantuan Samisade digunakan untuk membangun jalan di Kampung Panunggangan RT 03, RW 04, sepanjang 2108 meter, lebar 3 meter, tinggi 13 cm dengan anggaran 982 juta, berikut keterangan Kepala Desa Banyuwasih kepada Potret Bogor TV. Saya Kepala Desa Banyuwasih, Kecamatan Cigude, Kabupaten Bogor, nama saya Saiful Hufad. Alhamdulillah dengan adanya Ibu Bupati Bogor mengeluarkan program Samisade, alhamdulillah, dan sangat berapresiasi sekali kepada Ibu Bupati Bogor yang telah mengeluarkan Samisade 1 miliar 1 desa. Mudah-mudahan dengan adanya Samisade benar-benar meningkatkan perekonomian, bukan hanya infrastruktur tetapi dari segala sektor bisa maju dengan adanya Samisade. Alhamdulillah sekali, sangat terima kasih banyak kepada Ibu Bupati Bogor yang telah mengeluarkan Samisade. Mudah-mudahan kami dan masyarakat ya bisa merasakan atau dan menggunakan secara dengan baik atau menjaga aset yang sudah dikeluarkan sama Bupati Bogor. Dengan adanya Samisade ini kami bisa membangun jalan dari Kampung Panunggangan Cilangkap sepanjang 2108 meter kali 3 meter dengan ketinggian 13 cm. Terus nanti kalau yang tahun 2022 rencana kemana nih Pak? Insya Allah di 2022 mudah-mudahan Desa Banyuwasih ya dapat kembali. Di 2022 kami insya Allah akan melanjutkan dari SDN Cilangkap ke Kampung Cilangkap untuk pengaspalan. Dan juga dari kelanjutannya dari Kampung Cijambe ke perbatasan Desa Rabak. Saful Hupat selaku Kepala Desa Banyuwasih menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bogor dan kepada Ibu Bupati Ade Yasin serta kepada Wakil Bupati Iwan Setiawan yang telah memberikan program Samisade sehingga Pemdes Banyuwasih bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan. Kepada seluruh masyarakat Banyuwasih, Kades meminta agar bersama-sama merawat jalan dari hasil program Samisade, sehingga jalan jadi awet dengan harapan peningkatan ekonomi terus meningkat. Beni Kumis melaporkan dari Desa Banyuwasih, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.